semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Hulk 30WP, yang mana produk ini merupakan pabrikasi dari PT Jawa Agrindo International dan dipromosikan oleh PT Dewagro Indonesia. Hulk 30WP adalah insektisida racun kontak dan perut yang bekerja secara sistemik dan translaminar, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan hama wereng coklat atau nilapar patalugen pada tanaman padi. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah dinotepuran 30% dengan dosis 0,5 sampai dengan 1 gram per liter pada range kestabilan pH di 4-7. Padi merupakan asal sumbernya beras sebagai komoditas pangan, dan ketersediaannya harus terpenuhi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Padi sebagai salah satu pangan utama yang mengalami banyak hambatan dalam melakukan budidaya, dan salah satunya adalah serangan hama, khususnya wereng. Wereng coklat dengan bahasa Latin Nila parvata lugen, dengan ciri-ciri yang dimiliki yaitu yang pertama, ukuran serangga yang jantan 2-3 mm dan yang betina 3-4 mm. Yang kedua, berwarna coklat muda atau tua, berbintik hitam pada pertemuan sayap depan. Yang ketiga, serangga dewasa terdiri dari dua tipe yaitu sayap panjang atau Macroptera dan sayap pendek atau Brachyptera. Yang keempat, serangga ini sangat tertarik cahaya lampu. Yang kelima, umur serangga dewasa yaitu dari 18 sampai 28 hari. Yang keenam, telur berwarna putih seperti buah pisang berkelompok yaitu dari 8 sampai 16 butir per kelompok diletakkan dalam jaringan pelepah daun. Yang ketujuh, serangga betina mampu menghasilkan telur antara 100 sampai 600 butir telur dengan stadium telur dari 7 sampai 10 hari. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu pada stadium nimpa mengalami 5 instar dengan lamanya 12 sampai 15 hari. Nah, ini gambar di sebelah kanan contoh wereng coklat. Next. Siklus hidup wereng coklat atau Nila parvata lugen. Wereng jantan dan wereng betina melakukan perkawinan, kemudian menghasilkan telur dengan periode telur 7-10 hari. Kemudian, dari instar 1 sampai instar ketiga mengalami pergantian kulit, yaitu dari 2-3 hari. Kemudian, dari instar 1 sampai instar kelima dengan total 12-15 hari. Kemudian, instar yang kelima ini berubah menjadi wereng dewasa yang matang secara seksual dan siap untuk berkembang biak kembali. Nah, ada juga contoh gambarnya, yaitu pada slide. Gejala kerusakan yang ditimbulkan. Yang pertama, serangga dewasa dan nimfa menghisap cairan tanaman. Yang kedua, tanaman menjadi kuning hingga seperti terbakar atau hopper burn. Yang ketiga, wereng coklat dapat mengeluarkan cairan madu yang dapat ditumbuhi cendawan jelaga. Dan yang terakhir, keempat, yaitu wereng coklat dapat menularkan virus penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa. Nah, ini contoh wereng coklat ya, dan juga gejala kerusakan yang timbulkan pada tanaman padi seperti terbakar ya. Wereng coklat, gambar paling atas sebelah kanan, yaitu wereng coklat ini mengakibatkan serangan parah yang membuat padi kering seperti terbakar atau gejala hopper burn tadi. Sedangkan wereng hijau, jika serangan terjadi mengakibatkan tungro pada tanaman padi. Ini juga contoh serangan hama wereng coklat atau hopper burn pada tanaman padi. Ini juga serangan hama wereng hijau atau tungro yang diakibatkan oleh wereng hijau ya pada tanaman padi.
Nah, ini juga lanjut serangan wereng pada masa vegetatif. Ini contoh gambarnya ya, sebelah kiri atas dan kiri bawah. Dan juga serangan pada masa generatif. Gambar sebelah kanan, atas dan bawah. Cara pengendalian wereng coklat. Yang pertama, penanaman varietas tahan. Kedua, pergiliran varietas tahan. Ketiga, mengusahakan persemaian jauh dari lampu dan sumber serangan. Keempat, melakukan penanaman secara serentak pada areal yang luas. Kelima, pergiliran tanaman dengan tanaman bukan padi. Keenam, menghindari penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan. Ketujuh, menanam varietas berumur pendek untuk membatasi perkembangan populasi wereng. Kedelapan, memanfaatkan musuh alami atau predator alaminya. Dan yang terakhir kesembilannya itu, melakukan aplikasi insektisida dengan memperhatikan perbandingan antara wereng coklat dengan musuh alami. Nah, ini contoh ada predator alami wereng coklat ini, yaitu ada belalang, capung, tomcat, dan laba-laba ya. Nah, ini di fase pertumbuhan padi, aplikasi yang tepat produk HURP 30 WP. Nah, ini kalau bisa itu aplikasi produk HURP-nya atau racun werengnya di aplikasi, menurut kami di sini mulainya sudah bisa dari 20 HST ya, sebelum padi, tanaman padi itu terserang. Jadi kita lebih baik mencegah, yaitu di pada fase vegetatif sudah mulai diaplikasi penyemprotan insektisida HURP 30 WP ini. Wereng. Wereng adalah sebutan umum untuk serangga penghisap cairan tumbuhan, anggota ordo Hemiptera atau kepik sejati, subordo Fulgoromorpha, khususnya yang berukuran kecil. Selain sebagai pemakan langsung, wereng ini juga menjadi vektor bagi penularan sejumlah penyakit, khususnya dari kelompok virus. Wereng merupakan vektor dari beberapa penyakit tumbuhan, terutama fitoplasma yang hidup di floem tumbuhan, dan ditularkan oleh wereng ketika menyerap nutrisi dari batang tumbuhan. Wereng adalah salah satu hama padi yang paling berbahaya dan merugikan terutama di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur. Serangga kecil ini menghisap cairan tumbuhan dan sekaligus juga menyebarkan beberapa virus, terutama reovirus yang menyebabkan penyakit tungro. Wereng batang coklat, dengan bahasa Latin Nila parvata lugens, dapat menyebabkan daun berubah warna menjadi kuning oranye sebelum berubah menjadi coklat dan mati. Jika kondisi populasi wereng dalam kecepatan yang tinggi dan varietas padi yang ditanam rentan terhadap wereng coklat, maka dapat mengakibatkan tanaman seperti terbakar atau hopper bone. Wereng coklat dapat berperan sebagai vektor penular virus hingga tanaman menjadi kerdil, hampa, dan virus kerdil rumput, dua penyakit yang sangat merusak. Ledakan wereng biasanya terjadi akibat penggunaan pestisida yang tidak tepat, penanaman varietas rentan, pemeliharaan tanaman, terutama pemupukan yang kurang tepat, dan kondisi lingkungan yang cocok untuk wereng coklat, yaitu pada kondisi lingkungan lembab, panas, dan pengap. Wereng coklat menyukai pertanaman yang dipupuk nitrogen tinggi dengan jarak tanam rapat. Ambang ekonomi hama ini adalah 15 ekor per rumpun dengan siklus hidupnya antara 21 sampai dengan 33 hari. Ada 3 jenis wereng yang merupakan hama utama bagi tanaman padi, yaitu yang pertama, wereng coklat dengan bahasa Latin Nila parvata lugen. Wereng ini merupakan salah satu hama yang paling berbahaya dari semua jenis wereng karena mampu menimbulkan kerusakan secara luas dalam waktu yang sangat singkat, bahkan bisa menimbulkan kegagalan panen. Taksonomi wereng coklat. Kingdom Animalia, Filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Homoptera, famili Delphacidae, genus Nila parvata, spesies Nila parvata lugen.
Jenis kerusakan yang ditimbulkan oleh wereng coklat ini adalah kerusakan langsung dan kerusakan tidak langsung. Kerusakan secara langsung yaitu kemampuannya yang menghisap tanaman padi yang menyebabkan daun padi menguning, berubah menjadi berwarna coklat seperti terbakar, dan akhirnya padi mati. Kerusakan secara tidak langsung yaitu serangga ini merupakan vektor atau pembawa penyakit virus yang menyebabkan padi kerdil dan hampa. Wereng coklat ini telah menjadi hama yang paling ditakuti oleh petani Indonesia sejak tahun 1985 sebab telah mengancam target penurunan dalam program swasembada beras. Faktor yang utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya populasi dan serangan wereng batang coklat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah potensi biotik wereng batang coklat yang tinggi, faktor abiotik, dan sistem budidaya padi yang mendukung berkembangnya populasi wereng batang coklat ini. Predator untuk mengendalikan wereng ini adalah Hemiptera miridae, yaitu Cyrtorhinus lividipennis. Yang kedua, wereng hijau dengan bahasa Latin Nepothetix virescens atau Nepothetix species. Wereng ini merupakan hama utama penyebar virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro pada tanaman padi. Jenis virus yang ditularkan adalah Rice tungro bacilliform batnavirus atau RTBV dan Rice tungro spherical batnavirus atau RTSV. Wereng hijau biasanya menetas pada pelepah daun padi dan akan menetas 6 hari kemudian. Wereng ini sangat menyukai cairan daun padi yang mengakibatkan pengeringan pada daun padi. Penyakit tungro dapat menyebabkan kehilangan hasil yang besar pada produksi tanaman padi. Yang ketiga, wereng punggung putih dengan bahasa Latin Sogatella furcifera. Wereng ini memiliki tubuh yang lebih kecil dari bulir padi, sering menghisap batang padi, jagung, dan rumput-rumputan. Fase pertumbuhan tanaman padi yang rentan terhadap serangan wereng adalah mulai dari fase pembibitan sampai fase pembentukan malai atau anakan. Wereng sangat menyukai tanaman padi yang dipupuk dengan nitrogen atau N dengan dosis yang tinggi, dengan jarak tanam yang rapat. Serangga dewasa dan nimfanya menetap di bagian pangkal batang padi. Gejala kerusakan yang ditimbulkan adalah tanaman menjadi kerdil atau kecil dengan malai yang dihasilkan berkurang dan daun berubah menjadi kuning sampai kuning oranye. Faktor pendukung serangan wereng. Yang pertama, melakukan sistem tanam secara terus-menerus atau tanahnya itu tidak pernah berhenti dan selalu ditanami. Kedua, kanopi atau jarak tanam yang terlalu rapat. Ketiga, pemupukan dosis nitrogen atau N yang berlebihan. Dan yang terakhir keempat yaitu kelembapan tinggi. Adapun 5 cara untuk menangani atau mengendalikan hama wereng ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pola tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman secara serentak dan bersamaan atau bergilir untuk memutus siklus hidup hama wereng. Kedua, gunakan varietas tahan wereng coklat seperti Ciherang, Kalimas, Bondo Yudo, Sintanur, dan Batang Gadis. Ketiga, melakukan pemupukan yang berimbang, kemudian melakukan pemantauan atau monitor pertanaman paling lambat 2 minggu sekali. Keempat, menggunakan predator alami seperti kumbang Paederus fuscipes, Ophinea nigrosciata, dan laba-laba, Lycosa pseudouleata. Kumbang lembing memakan wereng dan anaknya, sedangkan sejumlah lebah berperan sebagai pemangsa telur wereng. Pemangsa alami ini dapat mengendalikan populasi wereng di bawah batas ambang populasi wereng, terutama saat musim tanam dengan jumlah hama sedikit, sehingga mencegah mencakitnya virus yang ditularkan oleh wereng ini. Kelima, menggunakan aplikasi insektisida. Ada dua, yaitu insektisida secara alami dan insektisida secara kimiawi. Insektisida secara alami yaitu bila populasi
di bawah ambang ekonomi, gunakan insektisida botani atau jamur entomopatogenik, yaitu Metarhigium anisophilae atau Beauferia bassiana. Insektisida secara kimiawi, bila populasi hama di atas ambang ekonomi, gunakan insektisida kimiawi yang tepat sasaran. Namun, cara ini harus dilakukan dengan efisien dan tetap menjaga lingkungan. Cara penggunaan produk Hulk 30WP. Yang pertama, larutkan insektisida ini pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk insektisida ini secara merata. Ketiga, tuangkan larutan insektisida tersebut ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kelima, aplikasikan larutan insektisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir, keenamnya itu, catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi produk ini. Cara aplikasi. Penyemprotan volume tinggi pada permukaan tanaman sasaran. Waktu aplikasi dilakukan bila populasi hama penyakit sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Pada waktu serangan tampak dan telah mencapai nilai ambang batas pengendalian dengan interval 7-14 hari atau 1-2 minggu. Volume semprot 400-500 liter per hektar. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get up, time is barely on our side.